Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa ketika membangun rumah baru. Sahabat muslim rahimakumullah, saat membangun rumah, selayaknya kita banyak memohon kepada Allah agar dijadikan tempat berteduh yang tenang, membawa kedamaian dan keberkahan. Salah satu doa saat membangun rumah adalah doa yang terdapat dalam surat Al-Mu'minun ayat 29. Adapun doa tersebut sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Artinya, ya Allah, tempatkan aku di tempat yang berkah, dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikianlah lafaz doa ketika membangun rumah. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan rumah kita menjadi rumah yang penuh berkah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.